Nick. Ini aku Ray. Masih ingin gak? Ray. Ray siapa? Andre. Oh Andre. Ini Ray ya? Ya, gimana sih? Masa lupa sama teman lama? Wah, beneran nih. Aku sekarang ada di Singaraja nih. Kamu di mana? Aku lagi di kelas. Kamu ke kampus. Kabar kamu sekarang di mana? Aku ke BAT kayak dulu. Kamu kapan di sini? Aku gak bilang-bilang aku sini. Nah itu dia nih. Aku gak bisa cerita lewat telepon. Kebetulan aku sekarang mau ke kampus kamu nih. Bisa langsung ketemu gak? Oke. Jadi penasaran. Ya, sampai ketemu ya. Yo iso. Wah, teman-teman lama. Kalian di mana nih? Oh, udah di kelas. Aku masih di parkir. Oke dah, yuk. Dah. Dasar. Ya, sialan. Aja ya cari mati. Lu tuh yang sialan, main tabrak orang aja. Emangnya jalannya punya nenek gua apa? Sikit susah aja. Alah, ada waktu buat kamu. Jangan pergi. Jangan aku. Sinta, kamu kenapa? Oh, enggak kok, enggak apa-apa kok. Kenapa bukunya berantakan kayak gini? Iya, tadi aku sandung terus. Ya, udah. Udah, ini aku bantuin jalan. Bisa kok, aku bisa. Mungkin bisa. Makasih ya. Yuk, makasih ya. Oke, makasih. Yuk. Wah, ada dua kereta juga. Mana aja? Aku lama banget. Aku capek tau nungguin. Apa jangan-jangan kamu nyasar? Alah, nyasar. Ya enggak lah, Nek. Kau udah tahu daerah sekitar kebun ini. Tadi cuma ada masalah lagi udah. Tapi, masalah bisa dibahas. Oh ya, gimana kabar kamu sekarang? Aku dengar-dengar kamu bersama Cynthia. Aku juga dengar dari teman-teman. Kabar aku ya gini lah, biasa aja, sama kayak dulu. Untuk masalah Cynthia, ya mau bagaimana lagi? Mungkin kita udah ada cokelat. Nah, terus ceritanya datang kamu kesini, apa ya? Apa ketemu aku atau ada acara lain? Nah, itu dia nih, kedatangan aku ke sini bukan sekedar jalan-jalan aja. Ini menyangkut masa depanku nih. Sinta, kamu kok udah datang? Kok biasanya deh jam segini udah datang? Iya, Bi, biasanya kita selalu kali pertama. Iya, siang. Kalian tuh bisa diem gak sih? Cerewet sekali sih ya. Atau baru lagi kesel? Kenapa sih baru datang kita marah-marah gak jelas? Cerita kalau gak ada masalah. Iya sih, kita kan sahabat. Bisa maupun senang, kita kan selalu bersama. Kalian tau gak sih? Pas aku di jalan itu aku ditabrak sama orang. Dia bukannya minta maaf, malah balik marah-marahin aku. Habis itu, dia langsung pergi lagi. Gimana aku kesel coba? Udah lah, nanti kan gak apa-apa. Mungkin ini cobaan buat kamu. Pokoknya kalau aku sampai ketemu sama dia lagi, aku akan kesel aja. Kamu gimana? Nah, itu dia Nick. Mulai sekarang aku kuliah di sini baru sama kamu Nick. Wah, serius nih? Asik dong kalau gitu. Kita bisa jalan-jalan lagi kayak dulu. Ya, godain cewek-cewek. Alah, kamu Nick bisa aja. Masalah itu gampang Nick. Tapi aku mau minta bantuan sama kamu. Kamu bisa antar aku nggak? Ketemu sama dosen yang namanya kalau nggak salah Bu Yati deh. Bu Yati. Oh, kebetulan banget tuh. Sekarang ada jadwal kuliahnya Bu Yati. Yuk, kita ke kelas. Kita di video gak ada. Yuk. Nah, ini dia ruangannya. Videonya ada di dalam kok. Masuk aja. Oke, Nick. Makasih ya, Nick. Ayo, ke kelas dulu ya. Oke, bro. Kelas, bro.
Iya, masuk. Permisi, Bu. Silakan duduk. Begini, Bu. Saya Ray, mahasiswa pindahan dari Universitas Mandiri. Baik. Ibu sudah mengetahui catatan akademis Anda. Jadi, sebelum Anda diterima secara resmi di universitas ini, Anda harus mengikuti tes uji coba terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, ini berkas-berkas Anda. Mohon diisi datanya secara lengkap, lalu ditandatangani. Setelah itu, Ibu akan mengajar sebentar lagi. Jadi, Anda langsung ikuti perkuliahan Ibu. Bagaimana? Ya, baik, Bu. Ya. Udah deh, jangan ngomongin itu lagi-lagi ya. Itu kan udah lewat. Lebih baik kita ngomongin yang lain aja yuk. Iya nih. Ngomong-ngomong, di kelas kita ini sekarang ada mahasiswa universitas kan, Bu? Emang kan kalau gimana? Iya, tahulah kita gitu loh. Katanya sih anak orang kaya gitu, tapi enggak tahu ya nampaknya kayak gimana. Kalian itu ya, kalau udah ngomongin masalah cowok, selalu aja rumah sakit. Kok dia yang sewot sih? Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kuliah hari ini kita mulai, informasi untuk kalian, kalian akan mendapatkan teman baru. Ternyata dia mahasiswa baru di sini. Aku nggak akan tinggal diam. Lihat aja nanti. Oke, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra. Saya dari Denpasar. Instruksi, Bu. Sebaiknya dia jangan diterima di kelas. Dia itu mahasiswa tidak baik, Bu. Ya itu kan cewek yang tadi aku tabrak di jalan. Cinta, lancar sekali kamu ngomong gitu di hadapan ibu. Bagi yang tidak terima, silakan keluar. Andre, silakan kamu dulu. Hai, Bu. Dasar cowok sialan, dua aja pembalasanku. Oh, jadi dia itu juga kuliah di sini rupanya. Oke, kayaknya hari-hariku bakalan seru nih. Baiklah, untuk perkuliahan hari ini, ibu cukupkan sampai sekian. Untuk minggu depan, kalian membuat tugas, yaitu membuat paper dari bab 1 yang bukunya ibu sudah berikan masing-masing. Mengerti? Mengerti. Ingat, tugas harus dikerjakan. Tidak ada yang boleh tidak mengerjakan. Sampai ibu mengetahui ada yang tidak mengerjakan, ibu akan memberikan hukuman. Mengerti kalian semua? Sengaja ya tadi menghindar. Udah nabrak, udah kurang jawab. Sekarang aku minta kamu minta maaf di hadapan aku. Sorry ya. Sebenarnya aku gak ada waktu untuk ngurus masalah ini. Tapi sebagai gantinya, semoga uang ini cukup untuk melakukan hari ini. Nih, uang kamu. Kamu kira dengan uang bisa menyelesaikan semuanya? Aku gak butuh uang kamu. Stop. Kalian ini apa-apaan sih? Ribut-ribut gak jelas. Bikin malu aja tau. Iya nih. Wah, Cinta ngapain tuh rebut-rebut? Siapa tuh cowok? Kok kayaknya gak pernah aku lihat sebelumnya? Ayo kita pergi, aku masih banyak urusan. Dasar cowok munafik! Jaga ya mulut kamu! Dasar cowok sialan! Udah lah. Kalian ini apa-apaan sih, lepasin! Duh, sudah kenapa lagi sih? Tidak! Kayaknya ada yang gak beres nih. Jangan sampai rencana aku ke Sinta jadi gagal. Aku harus cari tahu nih. Aku penasaran sama kejadian tadi. Kok bisa-bisanya kamu ribut gak jelas gitu dengan Sinta?
Apa jangan-jangan kamu udah kenal ya Mas Citra? Tunggu. Jadi nama cewek yang tadi itu Sinta ya? Emang kenapa dengan dia? Ya itu dia Nick. Itu yang buat aku terlambat tadi. Gak sengaja gitu, tadi aku tabrak dia. Malah dia marah-marah balik. Padahal gak kenapa. Coba bayangin tuh. Terus gimana? Apa kamu minta maaf dia? Udahlah Nick, kan dia gak penting banget. Dasar kamu Reh, dari dulu gak pernah berubah. Oh, jadi dia yang nabrak kamu. Kupikir siapa? Dan ternyata dia jadi teman satu kelas kita loh. Iya nih, kayaknya bakalan seru deh. Iya enggak? Apa yang seru? Pokoknya aku gak bakalan tinggal diam. Aku akan kasih pelajaran sama dia. Bagaimana caranya menghargai orang lain. Lihat aja deh. Udah lah, gak usah dipikirin. So, emang dia yang ada? Dia pasti minta maaf kok. Mendingan makan, jangan digituin makanannya, dimainin. Iya nih, kalau kita lapar, kasih apa aja. Ya udah, kamu tetap keduluan deh. Loh, mau pergi? Sin, minta. Saya tak punya coba gitu, Ma. Oh ya, Ma. 2 minggu ke depan ini, Rey mau nginep di rumahnya Niko ya, Ma? Ya. Rumah lamanya Rey, Ma. Ya, terserah kamu aja. Mama berharap kamu tuh bisa lebih baik dari yang di Denpasar. Oh ya, Mama juga mau ke Denpasar. Ngurusin bisnis lama kita yang masih sekarang berkembang gitu. Mama harap kamu tuh bisa menyikapi semua masalah yang kamu punya. Oh ya, Mama mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Jadi ya, Ma. Iya. Hai semua. Hai. Kok tumben kelihatan sih enggak kuliah? Baru aja selesai. Kalian enggak ada kuliah? Ada sih, tapi kita lagi menyibukkan diri buat sekolah gitu. Dasar kalian. Oh ya. Aku mau nanya sesuatu nih. Kemarin kan aku lihat Sinta lagi ribet-ribet tuh sama cowok. Kira-kira ada apa ya? Lagian tuh cowok juga baru pertama kali kuliah. Oh dia anak baru dalam kelas kita, namanya Rey. Pindahan dari Denpasar. Biasa, anaknya sombong. Habis, dia anak orang kaya sih. Nah, terus gimana ceritanya tuh? Kok bisa ribut-ribut kayak kemarin? Katanya sih, Sinta itu ditabrak waktu ini sama Rey. Lu udah gak ngomong jawab sekarang. Wah, keterlaluan banget tuh orang. Kayaknya mesti kita kasih pelajaran tuh orang biar kepo. Iya gak? Iya tuh, aku kira dia udah orang baik. Ternyata. Tapi, ngomong-ngomong kita mesti ngapain nih? Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau seperti ini? Gimana? Boleh juga tuh, sekedar kasih pelajaran buat kira. Oke, okay, tapi jangan sampai kita tahu ya sama kita. Oke okay, deh. Oke, okay, kita. Oke deh, nanti SMS ya. Udah. Hai kalian, hai. Aku di sini yang cariin dari tadi. Kok baru datang sih? Iya, tadi aku ada keperluan. Iya, lagian kita juga udah selesai makan kok. Iya, tapi temen aku maaf ya. Please. Iya deh, cepetin ya ibu. Oke, aku pesen dulu ya. Awas ya, kita balas lagi kita.
Udah naik, udah naik. Kalau udah naik itu sekarang aja. Gak usah nanti. Sekarang. Udah lah, Sin. Malu tau dilihatin sama orang. Biarin. Oh, Sin mau kemana? Sin! Aduh, kok gini, Sin? Udah, Sin. Biarin aja. Gimana kalau ini kita jadiin momen untuk rencana kita? Setuju. Iya, ya. Kak, kok gimana? Kalau gitu, kita ikutin Niko sama Andre, yuk. Kemana dia pergi? Yuk! Dasar cewek sialan, berani-beraninya dia siram aku kayak gini. Mana lengket lagi, awas tuh cewek, balas nanti. Udah bro, sementara lu aja dulu. Ah, mau ke tengah aja. Oke deh, sampai dulu gini. Eh, kayaknya itu si Niko, pasti dia sama Ray. Kayaknya sih, aku punya ide bagus nih. Emang bisa? Masalahku tenang aja, serahkan sama aku. Nik! Niko! Sini! Iya, kamu. Siapa lagi? Ada apa lagi? Mau ngerjain kita lagi? Atau mau bikin kita malu lagi? Tenang dulu dong, Nik. Kita gak bermaksud kayak gitu kok. Ya, terus gimana? By the way, kamu kok sendirian? Temen kamu sendiri mana? Emang kenapa? Dia lagi toilet. Cuma nanya itu aja. Atau jangan-jangan kalian punya rencana lain buat kita? Gini loh, Nik. Kita tuh cuma mau bilang. Ternyata banyak yang tak sama kamu ya. Baru tahu ya? Semua orang juga udah tahu. Niko gitu kan. Ada jendela lagi.